Hai, assalamualaikum. Sekarang kita berada dekat Lemang Tok K 2 Mentong. Pagi tadi bini bangun tiba-tiba ajak pergi pantai timur, masuk pulau. So ni tengah hari dah, kita dah dekat Mentong. Sekarang pukul 1.58. InsyaAllah kita akan meneruskan perjalanan ke Marang, Terengganu. Besok nak masuk pulau, lusa mungkin dekat Kuarter Baru. Tengoklah keadaan. Akhirnya kita sampai dekat Terengganu, Kuala Dungun. Sekarang baru sampai di Dungun, Kuala Dungun. Berhenti solat jap. Sekarang pukul berapa kan? 5 lebih. Solat jap dekat masjid. Apa serai, apa benda dah nama ni? Lepas serai ke? Lepas ni kita akan bergerak semula ke Rawang. Rawang pula. Marang. Rawang kat Selangor. Okay, tatah adik. Tatah. Iyai. Kebetulan dekat sini bukan lembah serai tapi paya serai. Dungun, Kuala Dungun. So dalam 30 minit dari lagi nak ke Rawang. Rawang lagi, Marang. Kosong kaya belantang kacang kelapa campur. Roti pau. Roti pau special. Katanya special dekat Marang. Tengok macam mana hasil dia. Jai. Masih ah. Dia di mana? Ha? Yay, adik. Kita berada di mana, Elena? Terengganu. Cepat turun. Handphone simpan dulu. Kiri depan kat abang. Itulah, kita dah sampai dekat Marang. Sekarang dekat area Kelulut. Makan jap dekat apa, Krul. Krul Saga. Tengok, jap lagi kita tengok apa dia. Nak duduk mana? Boleh lah tu. Kat sini, dua ni. Sekejap, sorry, tertinggal lagi seorang. Redina pun naik, hebatnya. Alhamdulillah, pukul 12 kita gerak. Sekarang pukul 6 lebih. Dah sampai dah dekat area Marang. Nampak kan? Esok kita nak pergi Pulau Kapas tu lah. Dekat je Pulau Kapas. Kalau berenang, kalau pandai berenang lah. Berenang pun boleh sampai. So hari ni kita nak makan, biasalah datang Terengganu kena makan celup tepung. So yang kata celup tepung, dekat tempat ni nama dia Krol Saga. Ada kawan yang cadangkan tempat ni, so tengoklah. Tak tahulah rasa, macam mana rasa dia kan. Ni bunyi ombak. Bukan ombak, tapi ombak. Satuan celup tepung dah sampai. Tuan tu, ingatkan macam sikit tadi, nampak macam tak cukup. Sekali. Tak apa, makan je. Okay, kita dah selesai makan. Sedap tak tadi? Cakap sikit lah.
Sedap tak? Okey tak makanan dia? Sedap. Sedap. Boleh datanglah. Tempat pun selesa, mudah main. Recommended lah untuk siapa yang datang Marang nak makan celup tepung. Explore lah, flight dia. Takut, orang takut kat luar. Takut, kan ada orang ni. Sana tu laut. Sana tak nampak lah malam. Tu nampak tu. Ni lampu tu tu pulau kapas. Ni kat sana tu. Tu dengar tak bunyi? Sini dulu, sini dulu. Dah sampai. Tunggu jap. Alhamdulillah kita dah sampai dekat kita punya homestay. Iya, homestay. Apa benda entah nama homestay ni? Dekat booking.com lain, dekat Google Map lain. Tutup balik lampu. Lepas tu kita dapat bilik kita dekat atas. Dekat atas sana. Bilik kita orang dekat atas. Bawah ni studio. Atas bilik. Bilik Baba, biasalah. Baba, deluxe. Baba. So Baba tunjuk moon tu. Ha, tengok moon tu. Bulan sabit. Lepas tu kat ni dia punya homestay. Belakang tu, belakang sana ada laut. Ha, ada laut tadi kita dah tunjuk. Bintang tak nampak. So nice lah homestay dia. Ada dua studio, lepas tu kat atas ada empat bilik. So itu sajalah. Tunggu. Tengok dia punya homestay. Sini tempat check in. Sini ada toilet luar. Ada tempat lepak. Lepas tu sini boleh tangga untuk naik. Bilik yang bawah ni untuk studio. Studio ni dia boleh masak tak silap. Hari ni, assalamualaikum. Hari ni hari kedua. Kita pagi ni kita nak bergerak ke Pulau Kapas. So ni dalam perjalanan 5 minit je daripada homestay yang kita duduk ni, waktu tempat tu. Cantik. Kita duduk ni dekat kampung apa benda entah. Nantilah kita update. Tapi ni nak pergi ke Pulau Kapas. Cantik dia punya tu. Dah sampai dekat jeti Marang. Tunggu bot makcik gemuk. Gemuk. Makcik gemuk apa? Nama bot tu. Ha, betul tu. Makcik gemuk bot services. Hey, dah bila Elena? Kita dah atas bot. Senyumlah sikit nak masuk. Kita nak ke Pulau Kapas dekat sana. Okay, dah berjalan. Takut ke? Ini pantai dia. Kat sini ada
balik. Lepas tu kat sini lah orang berkelah. Sepah lah. Ikut kita lah nak berkelah kat mana-mana. Tu orang baru turun. Mungkin nak masuk. Kut. Masuk. Hotel. Mantai dia. Cepat-cepat dia nak sampai. Satu, dua, tiga. Kita nak bawa pergi tengok gua. Kita dah nampak, nampak ada gua. So, kita nak pergi tengok. Lampu, kenapa nak lampu? Mana boleh robo? Kita nak pergi masuk gua. Ada keluar. Siapa berani? Orang kena korek dulu baru letak adik. Eh, jangan. Dua, tiga, tepi. Cepat. Cepat lagi. Lagi. Ah, lari masuk dalam laut. Okay, nak pula nak masuk? Okay, tunggu sekejap. Okay, dah masa. Ini dengan Anu, kita mesti singgah dekat restoran. Restoran apa? Restoran Lemping. Restoran Lemping nama dia. Dekat Rusila. Dekat dengan masjid dulu, depan tu je. So, dia punya menu istimewa dia. Lemping. Memang sedap. Kalau korang pergi dengan Anu, mesti kena datang. Restoran Lemping. Okay, sekarang kita berada dekat kampung Mangkok. Sebab dengar cerita kat sini, bapak cantik tapi memang betul cantik. Tadi dah pergi lalu kat area sana, memang cantik gila. So kita nak teruskan lagi perjalanan kat depan sana. Kot-kot nak kena jumpa lagi mangkok-mangkok yang cantik. Tengok macam mana. Tunggu. Kita nak pergi dekat gambar tempat cantik kau-kau. Sekarang kita berada dekat depan Majlis Bandaraya Kuala Terengganu. Pergi kat bazar dia. Ada apa ni? Inilah pagi di pantai Marang. Hotel kita duduk. Hotel kecil je, ada 6 bilik. Tapi selesa lah. Dan murah, RM100 je satu malam. Tapi bilik dia luas. Ada satu katil. Toilet. Ya, tapi memang selesa lah hotel dia. Bersih.
ni kawasan dia, dia ada pantai tu. Sana tu jetty Pulau Kapas. Tu situ Pulau Kapas. Dekat bila siapa nak pergi Pulau Kapas, boleh lah ambil hotel ni, nama dia Andalus. Cari kat booking.com Andalus Marang. Hari ketiga. Hari ni kita dari Marang, kita dah check out, kita nak bergerak ke apa nama tempat tu, Kota Baru. InsyaAllah dalam masa 3 jam kita sampai Kota Baru. Sebelum tu kita nak singgah di mana-mana tepi jalan lah, nak cari kumpul ekor. Sebab nak cari spesifik tempat, malas nak bergerak pun jauh perjalanan. So Terengganu kan negeri kumpul ekor, so it should be semua kumpul ekor sedap kot. So nantikan lepas ni kita pergi ke Kota Baru. Akhirnya kita dah sampai kat Kelantan. Kita tinggal first perhatian kita di restoran nasi ulam Cik Su dekat Kota Baru. So kita nak pergi makan dulu. Tengoklah tu ada makanan kat dalam. Mati maulia. Nasi ulam cikgu ni kita ada apa? Wazah kerapang kan? Nah, tak ada. Boleh tak buat tengah dia je. Batik. Yang tepi-tepi ni kena warna yellow lah. Cikgu buat warna yellow ni. Cat batik. Jom kita mewarna batik. Ada orang ajar lah. Tapi dia ajar intro je lah. Macam kita kena buat sendiri lah. Aisyah air lah. Haa, dah dah dah. Ni cikgu ni yang mengajar. Dia ajar orang lain pula. Masuk. Ini adalah kampung kerakangan ataupun kampung kampung kerakangan. Cantiklah tempat ni. Cumanya dia macam tak well maintained sikit. Patutnya cantiklah. Ha. Alena dah berjaya. Waktu macam ni dah. Ambil tisu yang hijau sama hijau dah. Tu ada. Ada basah. Cari hijau dulu, mana hijau dulu. Hai Lena, dah berjaya menghasilkan apa ni? Kakak tu, kakak dah berjaya. Ceritakan, apa yang Mila Lena macam buat. Sini. Okay, ceritakan cepat. Cepat. Nak buat apa? Nama dia batik. Ceritakanlah dekat sini. Ai warna batik. Tunjuk. Cantik. Lena warna sendiri. Warna semua yang Lina yang pilih. Wah, deh bak. Cantik bak. Yeay, ada Lina. Lina buat apa? Tu, dua. Ya, kejap. Alina makan apa? Aiskrim. Di Wakaf Cik Yeh. Terima kasih dekat Atok bagi Kak Adik. Aiskrim gua musang. Bila lagi? Susu tengok susu pilih. Allah Allah. Allah Allah. Flat. Dekir untuk mana ni saja. Harga token nak pakai itu. Tak cahaya apa terang lah ni. Okey. Tak cahaya terang lah ni. Terima kasih. Kita beli apa? Apa ni? Lokcing kan? Sosej. Sosej. Ada macam-macam. Yang ni berapa ya? Ini ada dua ya, mubang. Bang. RM3. Yang ni RM3 ya. Bang dia panggil. Tak ada keput leko. Okey, sebelah ya. Ya. Assalamualaikum. Hari ni hari keempat kita berada di Kota Baru dah. Sekarang kita kat kopi kita. Tengok apa makan kat dalam ni. Buat kopi sudah sampai laju. Kita order Milo Ice.
Sekarang kita berada dekat kat mana? Pasar Siti Khadijah. Ni kita dapat parking, alhamdulillah. Sekejap je dapat parking. So kat depan ni ada Pasar Siti Khadijah. First time sampai, so tak tahu apa kita expect. Tengok kat dalam ada apa. Oh tu ada tulis signboard. Signboard dia dalam bahasa Jawi, Pasar Besar Siti Khadijah. Masuk dia dekat. Oh semua beras siam. Oh ni ni. Ni sedap kan. Inilah dia Pasar Siti Khadijah. Kat bawah ni orang jual budu apa semua lah. Atas ni makanan kering. Dekat dua tu baju mungkin dekat atas kan. Kita tengok apa dia. Surga enamel. Sarik je kat sini. Kak Yah Golok. Kak Yah Golok. Kak Yoh. Kak Yoh. Ni Museum Islam. Kita nak menuju ke Masjid Muhammadi. Parking kereta kat sana, kat tepi apa ni, Museum Perang. Ni apa tak tahu ni. Tapi ni landmark Kelantan lah, yang belah sana tu. Selalu orang datang Kelantan tu kan. Dekat kat situ lah. Inilah dia baca tanda Kota Baru. Bandaraya Islam, Bandaraya Islam. Sekarang kita nak pergi masjid. Okay Hud, pergi ukur banjir dengan Hud pada tahun 2014. Banjir besar di Kelantan. Ni Masjid Muhammadi pun kena. Tepi sana, pergi sana. Tengok. Oh kalau Hud tenggelam, Hud dengan kepala je. Hidup lagi, hidup lagi. Dekat mana? Ha? Banjir dia, air dia sampai tak sini. Jadi kalau Hud berdiri, cuba Hud berdiri tadi. Sampai kepala lah. So hidup lagi lah. Masih hidup lagi. Boleh berenang ke? Abang? Abang hidup lah. Musa ceritakan, kita dah berapa hari dekat atas jalan? Empat hari. Empat hari kita pergi mana? Mula-mula kita pergi mana? Ceritalah. 6 jam jalan. Tidur, tak ingat. Lepas tu sampai Terengganu, kita berhenti dekat mana? Kita tidur dekat mana? Daerah apa? Marang. Marang lah. Lepas tu kita pergi naik pulau apa? Pulau Kapas. Pulau Kapas. Lepas Pulau Kapas kita pergi mana, Hud? Pergi balik. Pergi balik? Kelantan. Ke Kelantan. Mana ada kita pergi kolam. Kelantan kolam lah. Kolam tu kat Kelantan lah. Kelantan kat mana kita pergi? Kita pergi hotel kat kolam. Kota? Kota apa? Kota Baru. Kota Baru? Baru tak? Kau rasa baru tak? Tanya. Elena? Elena penat? Ano? Ano okey tak? Makan sedap? Makan sedap? Okay, ni pintu masuk. Selamat datang ke Masjid Muhammadi Kota Baru. Rupanya masjid ni dia terbagi kepada dua bahagian. Ni bahagian tandas dan tatka. Lepas tu ni bangunan untuk muslimin, jemaah lelaki. Tu jemaah perempuan belakang sana. Bangunan besar sama macam ni juga. Nice lah. Dia segregate antara lelaki dan perempuan. So memang muslim apa
betul-betul Islami lah. Cantik, bersih dan terjaga. Cantik lah masjid ni. Bersih. Bersih dan cantik dan terjaga. Tengok belakang alam ni. Sini. Wah. Okay, sekarang kita nak pergi mana? No. Museum Pegang. Ni Museum Pegang ni dia ceritakan rasanya berasa pendudukan apa? Kedatangan Jepun. Dulu dia bank, dah jadi museum perang. Tu ah Jepun datang Malaysia ikut sinilah. Tengok berapa ringgit kena. Okay, ni dia punya tiket dewasa RM2. Kanak-kanak RM1. Tu tengok ni dia punya peluru. Ni dia punya alat-alat. Alat-alat. Ni dia ambil orang-orang kita, dia suruh buat kereta api ni. Dia suruh orang kita. Jauh dia buat kereta api. Yeah. Yang tu tak payah, tu tengok daripada luar je. Masuk dalam. Oh ni lah besar bom yang apa, bom atom tu yang memusnahkan Jepun tu. Bom atom, bukan nuklear, atom. Itulah duit zaman Jepun. Oh, air. Masa dia naik tu, air dia macam ni? Mm-mm. Itu zaman dulu, kalau orang nak pergi mana-mana, kena lalu home guard. Home guard ni askar polis. Oh, seram lah sini. Tak payah lah, jom turun. Ni radio zaman dulu. Tolong jangan sentuh. Tu askar zaman dulu. Askar pula senapang. Jangan sentuh apa-apa ya, tengok je. Ini Mariam. Buluh. Bukan yang buluh tu, besi tu. Ingat apa, orang Melayu pun tiada juga buat pakai besi. Dah, jom. Sini je. Oh, sini gelap. Okey dah, jom. Ni tak light tu. No, jom. Tolak, tolak, tolak. Kuat-kuat. Tak ada apalah kat luar ni. Kita dah nampak daripada luar pun. Sana tutup, main kat sana. Jangan pegang tau, tengok je. Sebab museum memang tak boleh pegang barang dia, boleh tengok je. Sebab kalau salah pegang, rosak ke apa ke. Takut rosak lah.
Tak boleh. Orang tu nak keluar dah sebab tak boleh masuk. Lepas tu abang-abang main Alia. Kat sini ada apa? Ada jual wow. Jual wow. Wah wah, tapi kalau wow. Macam walk in tak boleh lah. Oh. Macam tu walk in mari nak belajar wah wah tak dapat. Tapi boleh beli wah wow, ada lah. Ada lah. Macam kadang-kadang orang mari kita nak mencuba, bukan nak belajar ni. Okey, kita tepuk ni supaya kita dapat warna contohnya macam ni. Sebenarnya nak siapkan jadi macam ni. Nak siapkan jadi macam ni. Tapi dia yang dia ni belum. Dia banyak-banyak kertas lah. Ah, banyak layer lah. Tampak satu satu satu. Banyak layer lah. Okey. Okey, kan. Abang, tak ada abang. Tak adalah wow lepas ni. Ha, tapi selagi abang bagi ilmu macam ni, wow ni akan terus jalan. Saya rasa antara sebab tu saya famous eh. Betul lah. Untuk wow famous. Saya memang famous eh. Kalau keluar kelalu kadang-kadang keluar TV apa kan. Mungkin saya famous pasal mungkin saya ni mudah lah. Betul, mudah didekati. Betul. Sekarang berada di Pantai Senok, AKA Pantai Nami Kelate. Pada dia pokok katanya macam dekat Nami, tak tahulah. Kita Nami pun tak pernah sampai lagi. Tapi nice lah. Berbaloi lah untuk datang kalau ke Kelantan. Berbaloi. Oh ya, kan aku. Kalau dalam video mungkin tak cantik lah, tapi kalau betul-betul memang cantik lah. Memang cantik lah tempat ni. Tapi rasanya korang kena datang lah korang untuk tengok. Sebab apa, apa gambar ni tak justify lah dia punya tempat dia. Tempat ni punya kecantikan dalam video ni tak justify dia punya cantik dan okey je tempat ni. Berbala untuk datang. Dan kalau datang kawasan baru, rasanya wajib berjumpa kat sini. Sebab dia lain daripada yang lain. Rasanya pokok ni ditanam kot, bukan organik, tapi ditanam dengan baik lah. Ambil. Alhamdulillah, hari ni hari kelima, hari terakhir kita di Kelantan. Trip MRDK Pantai Timur, MRDK Trip Pantai Timur daripada KL, Marang, Kuala Terengganu, Penarik, Kota Baru. Lepas tu hari ni kita nak balik lah. Jalanan masa tadi kita waste 7 jam. Sepanjang kita dekat sini, alhamdulillah cuaca baik. Nak balik je hujan. So nanti kita update lah sampai rumah tu pukul apa. Itu sahaja. Dalam kita makan sarapan dekat kedai old school Den Tokyo. Tak plan pun, nampak terus singgah. Nice lah dia punya ambience tu, dia punya vibe dia. Orang makan yeah, dia punya meja ni panjang. Kita dah makan? Kita orang je dah satu minggu panjang ni. Ini di. Pakai bayi batik. Kedai kopi Den Tokyo. Nah, inilah suasana kedai. Dia ada sebaris, dua baris. Nice lah, duduk macam old school style. Ada nasi belauk macam-macam. Singgah akok cikgu, beli akok. Tengoklah macam mana rasa. Sedap kot. Alhamdulillah,
setelah dekat 4 jam driving, sekarang sampai dekat Gua Musang. Isi minyak sekejap dekat Shell R&R Gua Musang. R&R belah depan sana. Tapi ni dekat Shell first. First benda lah, first kedai lah dekat R&R ni. So towards KL ada dekat dalam 4 jam setengah lagi. So kat ingat nak berhenti makan kat area Gua Musang ni dengan nak pergi solat dekat masjid. Ha, tu je lah. Tengok lah. Penat juga lah, jauh lah nak driving ke Kelantan 8 jam kot. Sebab tak buat laju pun buat anak-anak bini kan. Alright. Ni nak tak dekat simpang tu lah. Ni pun bunyi macam-macam. Turn left. Turn left on Jalan Besar. Macam ni dah Masjid Haram tapi yang besar. Head east. Besar kecil lah tapi okey lah. You've been driving continuously for more than 4 hours. Please take some rest. In 100 meters, you arrive at your first stop. Turn left, then turn left. Alhamdulillah, kita sampai dekat ni. Masjid, miniature Masjidil Haram. Belum ada rezeki nak ke Masjidil Haram di Mekah. So, kita singgah dululah Masjidil Haram buatan dekat Gua Musang, ataupun nama sebenarnya Masjid Razali. So dia punya binaan ni, dia punya design ni adalah design yang sama dengan Masjidil Haram dalam skala yang lebih kecil. Tak tahulah dekat tengah tu ada Kaabah ke tidak. Sekejap lagi masuk dalam kita tengoklah ada Kaabah ke tidak. Tapi nice lah. Ada pintu. Tak tahu lah nama dekat, belum pergi Mekah lagi kan. Belum sempat, belum ada rezeki lagi. InsyaAllah doa kan, nanti kita ada rezeki ke sana. Sekejap kita masuk tengok. Oh, ada Kaabah lah dekat bahagian dalam. Ada Kaabah. So inilah gambarannya kalau berada di Mekah nanti. Ada Kaabah, pergi dulu ambil wuduk. Adik, ada Kaabah lah adik. Ni bukan pijak Kaabah, kat sini boleh pijak. Mohsin. Abah pegang apa ni jap. Tak nak. Tengok ada jap, Mohsin. Oh, kat bahagian dalam pun lebih kurang juga rasanya. Dia buat ada Kaabah siap. Tapi kalau semayang kat sini tak bolehlah menghadap Kaabah ni. Kalau dekat Mekah kenalah menghadap Kaabah ni. Bukan tipu, dia apa? Dia miniature. Dia model je. Alhamdulillah. Sekarang gua pun 10 lebih baru sampai rumah. 10
setengah. Tengah makan jap tadi. Lapar lah. 12 jam kita jalan. Kita dah sampai rumah. Nanti kita edit sikit lah apa yang patut. So ni nak off kereta. So pukul 10.30 gerak dari Kelantan, daripada Homestay. 10.30 sampai rumah 12 jam. Kau.